Oke, assalamualaikum, what's up, and welcome back to my YouTube channel. What can I say? Goyang dangdut, goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut, goyang. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. So, di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Alik Mozen. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi, dan untuk semua bahannya silahkan cek di deskripsi atau di kolom komentar yang paling atas ya. So gak perlu lama-lama, langsung saja kita buka aplikasi Alik Mozen-nya. Oke, jika sudah kita berada di aplikasi Alik Mozen, silahkan tap icon plus lalu pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian ya guys ya. Di sini saya menggunakan yang 9:16 dan latar belakangnya pilih yang warna hitam lalu buat proyek. Langkah selanjutnya kita masukkan audionya terlebih dahulu, silahkan tap icon plus pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak beatnya ya, tandai dengan cara tap di bagian detik beatnya seperti ini. Oke, silahkan tandai sesuai dengan detik-detik berikut ini. Jika sudah kalian tandai, di sini kita masukkan fotonya. Silahkan tap icon plus pilih media dan masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama, paskan ke tanda yang pertama di detik 03:20. Kemudian pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 3 buah kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir, besarkan fotonya sekitar 1150. Dan di awal kita besarkan juga menjadi 1150. Geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, silahkan kurvanya buat seperti ini. Kembali. Kemudian tambahkan efeknya ya guys ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Dan kalian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ombang ambing. Oke, di bagian ombang ambing kita buat sudutnya menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude silahkan atur menjadi 30. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ayun. Di bagian ayun, frekuensinya kita buat menjadi 1,0. Di bagian sudut 1, ubah menjadi negatif 2,0. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0 ya. Di bagian sudut 2, ubah menjadi 2,0. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, silahkan pilih lengkung fraktal. Di bagian efek lengkung fraktal, silahkan geser ke bagian magnitude ya, di sini kita buat menjadi 0,15. Di bagian detail, tambahkan keyframe atau kunci, letakkan di awal. Dan kalian geser ke detik 03:06. Di sini kita ubah detailnya menjadi 1,20. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian efek paparan atau gamma, exposure-nya di sini kita buat menjadi 0,85. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di tengah kita buat 0. Kemudian kita geser ke detik 03:13. Tambahkan kunci, biarkan seperti ini, dan di akhir kita buat menjadi 1,30. Oke, untuk kurvanya silahkan atur seperti ini ya guys ya.
Di tengah kita pilih yang nomor 3 dan di akhir silakan atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih lengkungan gelombang. Di bagian efek lengkungan gelombang untuk di bagian tahap silakan ubah menjadi 1,82. Dan kalian geser ke detik 03 banding 10. Tambahkan kunci. Di akhir ubah tahapnya menjadi 0,45. Untuk kurvanya silahkan atur seperti ini. Di bagian sudut kita buat menjadi 45,0. Di bagian jarak atur menjadi 13,4. Di bagian magnitude atur menjadi 0,2. Tambahkan kunci di detik 03 banding 10 ya guys ya. Dan di akhir kita buat menjadi 5,5. Dan kurvanya atur seperti tadi. Kembali. Oke, untuk efek di bagian foto yang pertama sudah selesai ya guys ya. Dan kalian tinggal salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Dan kita geser ke bagian akhirnya, lalu masukkan foto berikutnya. Oke, untuk foto yang kedua paskan ke detik 07 banding 22. Silahkan pilih mob enter form dan pilih icon yang nomor 3, tambahkan 2 kunci di awal dan di tanda berikutnya. Di bagian kunci berikutnya kalian tinggal kecilkan fotonya sekitar 340. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Lalu kita atur rotasinya, tambahkan kunci seperti tadi. Di bagian kunci yang awal naikkan hingga menjadi 0 lagi. Kurvanya sama ya guys ya, atur seperti tadi. Oke, jika sudah kalian tinggal tap lagi icon yang ketiga. Geser ke tanda berikutnya, tambahkan kunci ya. Di sini kalian tinggal besarkan fotonya, buat menjadi lebih besar lagi. Geser ke tanda berikutnya, besarkan lagi. Geser ke tanda berikutnya, di sini kecilkan lagi ya guys ya. Kecilkan 3 kali. Kita buat maju lagi. Dan di sini kita buat menjadi mundur lagi. Dan di akhir kita fullkan seperti ini. Kemudian kasih kurva ya, jangan lupa atur seperti ini. Oke, jika sudah kalian tinggal pilih di bagian border and bayangan. Di sini setruknya aktifkan ya. Untuk warnanya silahkan pilih yang warna putih. Dan ketebalannya kita atur menjadi 10,5. Dan kalian bisa tempelkan efeknya ya guys ya. Pilih efek, pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Oke, silahkan klik di bagian ubin, kemudian pilih offset, tambahkan kunci, letakkan di awal. Di tengah kita ubah offsetnya menjadi 10.000. Dan di akhir kita atur menjadi negatif 10.000. Lalu aktifkan offset secara vertikalnya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih remas. Di bagian remas tambahkan kunci, letakkan di awal. Di tengah kita buat menjadi 0,10. Dan di akhir ubah menjadi negatif 0,10. Kemudian kasih kurva seperti ini. Oke, jika sudah kita geser ke bagian akhirnya ya. Kemudian masukkan foto berikutnya.
Oke, untuk foto berikutnya di sini panjangin sekitar 1 2 3 4 5. Panjangin 5 kotak ya, paskan ke tandanya. Masukkan lagi foto berikutnya. Di sini panjangin 4 kotak ya, guys ya. Paskan ke tandanya. Nah, oke, jika sudah kita geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silakan fotonya di sini pangkas bagi 2 ya, seperti ini. Jika sudah kita geser ke bagian awal pergantian fotonya, di sini kalian bisa tambahkan efeknya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya kita biarkan menjadi 2,0. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 2,5. Dan di bagian sudut 2 kita buat menjadi 2,5. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing, sudutnya atur menjadi 90. Frekuensinya biarkan 2,0, di bagian magnitude ubah menjadi 1,0. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Kemudian kurvanya atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform. Lalu pilih pemindahan acak. Di bagian efek pemindahan acak untuk magnitudenya kita buat menjadi 650. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di tengah kita buat menjadi 35. Untuk kurvanya silahkan atur seperti ini. Di bagian evolution biarkan 0, di bagian seed biarkan 0, dan di bagian scatter buat menjadi 200. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Di tengah kita buat menjadi 9. Untuk kurvanya sama, kalian atur seperti tadi. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, kemudian pilih paparan atau gamma. Nah, oke, untuk di bagian efek paparan atau gamma silahkan exposure-nya ubah menjadi 1,0. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Kemudian kurvanya atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, lalu pilih buram gerak atau motion blur ya guys ya. Untuk efek buram geraknya biarkan seperti ini. Dan fotonya di sini kita gandakan ya. Kita buat efek bayangannya untuk di bagian awal pergantian fotonya. Silakan tap icon tumpuk 2, lalu pilih gandakan satu layer. Silakan klik foto yang di atasnya, pilih efek dan kalian klik di bagian ubin. Di bagian potong tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan di tengah kita buat potongnya menjadi 2060. Kemudian kurvanya atur seperti ini. Kembali, pilih blending and opacity, tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Oke, jika sudah kita... Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin ya guys ya. Dan untuk di bagian awal pergantian fotonya, silahkan di sini fotonya gandakan terlebih dahulu. Klik foto yang di bawahnya, kalian bisa tempelkan efeknya. Dan untuk foto yang di atasnya, kalian tinggal salin efek yang dipoto sebelumnya ya guys ya. Silahkan klik foto yang di atasnya. Di sini efeknya salin. Kemudian tempelkan ke bagian awal pergantian fotonya untuk foto yang di atasnya. Pilih blending and opacity, tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Oke, dan kita geser ke bagian bass kecilnya. Klik fotonya, pilih move and transform, dan pilih icon yang nomor 3. Di sini fotonya kita zoom ya guys ya, tambahkan kunci, letakkan di awal. Geser ke tanda berikutnya, kalian tinggal besarkan.
Jika sudah kita atur posisinya, tepaikan yang pertama, tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Geser ke bagian tengahnya, di sini kita atur posisinya ke sebelah kiri. Geser ke tanda berikutnya. Dan di bagian tengahnya kalian atur posisinya ke kanan. Tambahkan kunci di akhir. Di bagian tengahnya kita atur lagi ke sebelah kanan ya guys ya. Oke, lalu kita pangkas sesuai dengan tandanya. Di sini kita bisa tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Lalu pilih paparan atau gamma. Di bagian efek paparan atau gamma, ubah exposure-nya menjadi 0,80. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Kemudian kasih kurva. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak kita ubah tone-nya menjadi 0,70. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Di sini kita pilih remas. Di bagian remas kekuatannya ubah menjadi 0,02. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Di tengah kita buat menjadi negatif 0,03 ya guys ya. Untuk kurvanya silahkan pilih yang nomor 4. Seperti ini. Silahkan efeknya salin. Kemudian tempelkan ke bagian foto berikutnya. Oke, untuk di bagian foto selanjutnya kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti di foto sebelumnya ya guys ya. Seperti ini. Oke, di sini aku percepat saja. Nah, oke guys, di sini aku sudah melakukan hingga akhir lagunya ya guys ya. Jika sudah silahkan geser ke bagian akhirnya. Di detik 17 banding 20 kalian bisa tepaikan plus lalu pilih shapes yang persegi ini. Di sini full kan. Kemudian pangkas sesuai dengan lagunya. Dan kalian pilih color and fill. Di sini untuk warnanya silahkan pilih yang gradient seperti ini. Kembali, lalu pilih blending and opacity, tambahkan kunci, letakkan di awal. Di akhir kita buat 0. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Oke, jika sudah kita geser ke awal videonya. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal tempelkan efek coloringnya ya guys ya. Untuk presetnya nanti saya sediakan di kolom komentar yang paling atas. Oke, silahkan untuk efek coloringnya kalian download aja di kolom komentar ya guys ya. Kemudian kirim salinan, nanti kalian pilih Alig Motion, maka secara otomatis akan masuk seperti ini. Jika sudah seperti ini kalian tinggal tandai semuanya. Tepaikan tumpuk 2, kemudian pilih salin 4 layer. Kembali. Dan kita masuk ke bagian proyek yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kalian tap icon tumpuk 2 kemudian pilih tempel 4 layer ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini sudah selesai dan kalian tinggal simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.